Nak beli minyak masak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Itu tindakan seorang peniaga yang cuba mengaut keuntungan menerusi jualan minyak masak bersubsidi. Setiap pelanggan dikatakan perlu berbelanja hampir RM100 untuk mendapatkan 2 paket minyak masak. Laporan wartawan Haris Farouk Alex membuka tirai 999 malam ini. Maksudnya kalau dia tak pembelian dia bawah 100, dia tak boleh beli satu pun. Harga bagi minyak masak polybag seberat 1 kilogram telah ditetapkan pada harga RM2.50 bagi setiap paket. Namun, mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, peniaga dilarang meletakkan sebarang syarat ketika membuat jualan. Taktik kotor, segelintir pemilik premis yang cuba menidakkan hak pengguna secara tidak langsung menambah beban rakyat yang terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Di Pulau Pinang, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut menerima beberapa aduan awam mengenai penyelewengan minyak masak bersubsidi. Rentetan itu bertindak melalui aduan. Pihak KPDN telah mengenal pasti sebuah pasaraya di Simpang Ampat seberang Perai yang dipercayai menjual minyak masak paket dengan syarat pelanggan perlu membeli barangan lain. Jam 2.30 petang, tiga pegawai KPDN meneruskan ops samar menggunakan taktik penyamaran dengan berpakaian preman bagi menjalankan sesi uji beli. Hasil uji beli yang dijalankan mendapati penjaga kaunter pasaraya ini tidak membenarkan pegawai tersebut untuk membeli minyak masak bersubsidi. Namun, pegawai ini disyaratkan untuk membeli barangan lain bernilai RM100 terlebih dahulu jika ingin mendapatkan 2 paket minyak masak. Susulan itu, serbuan diketuai pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan, dijalankan di premis sasaran bagi mengesan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan. Nak beli minyak paket ni, dia kena pembelian bawah pada 100, baru dia dapat beli satu paket. Kalau kita beli pembelian 100 yang atas, dia akan dapat 2 paket. Jadi dia meletakkan syarat di syarat di kedai sini yang letak. Orang boleh komplain sebiasa. Yo. Tapi, you jangan buat salah lah. Bukan kalau buat you, salah. Kita kalau gini macam betul. Bukan kita betul atau salah. Ha. Kita cuma ada sikit salah. Itu pun kena. Apa itulah, bos. Buat? Macam saya tak mahu orang komplain. Salah besar, salah kecil, salah pun tak boleh ada lah. Kan? Itu saja. Siapa mau buat apa pun, janji jangan ada aduan you tak. Betul? Nanti customer cakap saya kita tak mahu jual ini macam sana. Pelbagai helah cuba digunakan pemilik premis ketika disoal. Namun, pelanggan yang dikatakan setiap hari membeli barangan runcit di sini tampil mendakwa mengenai syarat yang dikenakan. Barang dulu. Ambil barang dulu, baru ambil minyak dekat kaunter. Okay. Kalau tak boleh ambil? Itu saya tak perasan lah. Tapi memang selalu ambil barang dulu, baru ambil minyak dekat kaunter. Barang berapa kena ambil? Di bawah 100 tu dapat minyak 1 paket. Di atas 100 baru dapat 2 paket. Oh, kena tunjuk resip pun dekat? Nanti depa sendiri yang tengok resip. Kita cakap je kita nak minyak macam tu kan. Baru dia tengok kita resip berapa, dia bagi sendiri macam itu. Pemeriksaan lanjut di premis ini turut menemui sejumlah bungkusan minyak masak di 2 bilik berasingan. Menurut kerani syarikat, simpanan ini antara bekalan baharu yang tiba di premis berkenaan. Okay. Ada lagi dalam ni. Sudah masuklah. Ya. Dia suruh pisban. Dia sorok pandai kan tu Kerani berusia 32 tahun ini antara individu yang bertanggungjawab menguruskan rekod bekalan yang diterima. Wanita ini turut mendakwa pembelian bersyarat hanya ditetapkan oleh majikannya. Diorang ada buat aduan lah. Ya betul. Customer cakap beli 100 baru boleh beli 1 paket. 3 paket kot.
Tapi kena belanja RM100 baru boleh beli 3 paket lah. Betul. Okey, so beli barang dalam premis, sabun ke apa semua, receipt RM100 dulu lah. Betul, kena tunjuk receipt lah. Kena tunjuk receipt. Lepas tu baru boleh? Dapat. Dapat ke beli? Belilah. Beli 3 paket? Ya, betul. Okey, so itu siapa buat syarat macam tu? Bos. Bos? Bos letak syarat macam tu lah. Ya, betul. Kuantiti simpanan bekalan juga dikhuatiri melebihi had yang dibenarkan melalui lesen barang-barang kawalan berjadual atau CSA. Mengikut syarat lesen CSA yang dibenarkan, hanya 500 kilogram atau bersamaan 500 paket minyak masak dibolehkan untuk disimpan di premis ini pada satu masa. Lagi satu isu yang kita jumpa juga, dia punya ikut lesen CSA dia, had simpanan dia 500. CSA 500? Maksudnya had penyimpanan yang kita benarkan adalah 500 kilo. Satu invoice dia kita tengok, baru satu company ada hantar duitnya 700. Satu company lain pula ada 300 yang kita setakat sekarang tengok. Dah 1,000 dah. Sepatutnya 500 invoice yang kita dapat. Kalau invoice yang lain ada company lain yang supply ni, akan buat so dia buat stock declaration. Tengok berapa dia declare. Kalau declare katakan dia declare betul, katakan 1,000 lebih, tapi dia punya license had baru 5 kilo, over stock salah. Okey, bukan maksud saya limit you boleh beli minyak, you tahu license you ada limit minyak kan? Ada. Berapa betulnya? Saya tak tengok dia punya license, tengok berapa kilo saya tak tahu. Tak, berapa ratus paket you boleh simpan? Tak, dia satu kali main 500 paket dulu. Tak, itu you order. You punya lesen KPDN bagi you, mesti ada bagi limit. You boleh ada limit you 1,000 kah, 1,000 kilo kah, 500 kilo. Saya kena tengok dalam dia punya itu. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati jumlah simpanan semasa minyak masak bersubsidi di premis ini adalah sebanyak 919 kilogram, sekaligus didapati melanggar syarat lesen yang hanya membenarkan sebanyak 500 kilogram. Tiada syarat boleh dikenakan bagi barang kawalan bersubsidi. Dia perlu diletak di tempat yang pamer di umum dan boleh dicapai oleh sesiapa pembeli, dan tiada apa sebarang syarat dikenakan. Dan jika dia habis, dia tulis stok telah habis. Dia punya hak penyimpanan 500, tetapi dia simpan di belakang kasyer mungkin 100 bungkus, tetapi dia sembunyikan di store lain ada 700-800. Dan kita juga telah semak invoice juga, dia dapati dia perolehi daripada pembekal-pembekal berlainan. Ada yang berjumlah 700, ada yang berjumlah 300, dan bila kita tanya, dia cakap dia tidak tahu yang mengenai had penyimpanan ini. Itu bukannya alasan. So bagi mana-mana permis yang ingin meningkatkan, mereka boleh memohon pada KPDN. Kita akan semaklah jika benar keperluan dia ada untuk tingkatkan had penyimpanan dia, kita benarkan. Tetapi menyimpan sendiri tanpa mendapat kebenaran daripada pihak KPDN, itu adalah kesalahanlah. Susulan itu, pemilik premis dikenakan tindakan di bawah Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana menjual minyak masak secara bersyarat dan menyimpan bekalan terkawal melebihi had yang ditetapkan. Laporan Haris Farouk Alex, 999.